Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya dan di sini saya akan kembali menginformasikan sebuah garapan baru yang cukup mantap sekali ya, yang wajib rekan-rekan garap atau rekan-rekan amankan untuk menghasilkan keuntungan. Nah, di sini proyeknya cukup mantap sekali ya, dan di sini admin sudah mendapatkan estimasi kurang lebih 132 US dollar. Jadi bagaimana caranya untuk kita bisa melakukan penggarapan dan juga bisa memaksimalkan event yang satu ini. Nah, di sini sebelumnya proyek ini juga sudah admin informasikan ya dalam channel Telegram. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah menggarap dan yang sudah memaksimalkan, nah itu tinggal ditunggu saja ya untuk informasi next kapan bisa dilakukan withdraw. Kemudian caranya cukup mudah sekali ya, rekan-rekan hanya perlu mendaftar dengan menggunakan Mises Browser atau Kiwi Browser, kemudian tinggal di connect wallet ya nanti dengan menggunakan wallet yang baru, kurang lebih ya seperti itu ya. Jadi hanya perlu registrasi dengan menggunakan email dan juga verif email. Kemudian nanti ketika rekan-rekan sudah berhasil melakukan pendaftaran, diarahkan pada halaman seperti berikut ya kurang lebih. Kemudian setelah itu nanti rekan-rekan tinggal klik saja bagian menu pojok kanan atas, kemudian di sini nanti rekan-rekan klik yang bagian wallet. Nah, pada bagian wallet di sini rekan-rekan wajib untuk melakukan connect wallet ya, dan gunakan wallet yang baru. Caranya rekan-rekan tinggal klik saja ekstensi MetaMask-nya. Nah, di sini bisa menggunakan Mises Browser atau Kiwi Browser. Nah, seperti berikut ya. Jadi rekan-rekan itu bisa klik saja yang bagian MetaMask, kemudian rekan-rekan bisa menggunakan wallet yang baru ataupun wallet yang sudah ada ya. Di sini akan menggunakan wallet yang kedua. Kemudian setelah rekan-rekan sudah men-setting untuk MetaMask-nya, ya rekan-rekan tinggal klik saja ya untuk website-nya di bagian wallet. Nah, jadi tinggal klik yang bagian menu, kemudian nanti tinggal klik yang bagian wallet ya. Nah, kemudian nanti rekan-rekan diarahkan pada halaman connect wallet, tinggal digeser dan klik saja connect wallet. Maka dari itu nanti rekan-rekan akan terkoneksi ya untuk wallet-nya, kurang lebih ya seperti itu. Ini sangat mudah dan simple, di sini sudah terkoneksi dengan sukses. Kemudian rekan-rekan juga bisa memaksimalkan dengan cara mengundang teman ya, klik yang bagian referral. Kemudian di sini rekan-rekan juga bisa dimaksimalkan dengan mengundang teman ataupun ya bisa dituyulkan bagi rekan-rekan yang jago melakukan penuyulan. Kemudian bagian referral nanti rekan-rekan itu juga bisa dilakukan pengklaiman ya. Nah, di sini bagi yang sudah melakukan undang teman dan lain sebagainya, rekan-rekan tinggal klik saja untuk klaim reward. Nah, di sini cukup mudah ya, tinggal diklaim-klaim saja. Kemudian nanti rekan-rekan tinggal dimaksimalkan. Jadi semakin banyak rekan-rekan itu bisa mengundang teman ataupun bisa melakukan penuyulan ya, maka secara otomatis rewardnya itu akan cukup lumayan. Nah, di sini juga ada bagian link referral, rekan-rekan tinggal diklik saja dan tinggal di copy ya, dan dibagikan kepada grup-grup WA, grup Facebook ataupun grup lain sebagainya, itu bebas. Nah, kemudian setelah itu rekan-rekan tinggal diklik saja yang bagian menu, kemudian bagian dashboard. Nah, pada bagian dashboard nanti diarahkan pada halaman seperti berikut ya. Nah, di sini secara otomatis nanti untuk saldonya itu akan bertambah ya ketika rekan-rekan berhasil memaksimalkan atau mengundang teman atau dilakukan semacam penuyulan ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini untuk tombol withdraw masih belum bisa diklik, artinya di sini masih show on ya. Kemudian di sini juga ada airdrop timer kurang lebih di sini 24 jam. Jadi mungkin ke depan 24 jam rekan-rekan tinggal diklaim-klaim saja ya, kumpulkan token sebanyak-banyaknya. Kemudian di sini juga ada bagian Twitter dan juga Telegram, rekan-rekan juga bisa untuk join ya di dalam Twitter atau dalam Telegramnya. Nah, kemudian di sini akan membuka daripada saluran Twitternya ya, yaitu adalah cakra. Jadi berapa banyak cakra yang Anda dapatkan atau yang dapat Anda bangun di dalam diri, karena di sini inti cakra. Jadi di sini adalah proyek itu bernama Cakra ya, dan ini berkaitan dengan Naruto atau warga Konoha. Jadi rekan-rekan harus mengumpulkan cakra sebanyak-banyaknya ya untuk kekuatan rekan-rekan masing-masing, dan untuk setiap cakra itu juga ada estimasi US dollarnya. Cakra airdrop. Nah, di sini ada semacam cakra airdrop pencapaian luar biasa, telah melampaui kurang lebih 30.000 user ya untuk cakra airdrop di sini. Nah, intinya seperti ya rekan-rekan untuk airdrop daripada cakra ya. Dan di sini kalau rekan-rekan lihat ini juga berkaitan dengan Naruto, jadi para pecinta Naruto mungkin juga bisa untuk menggarapnya. Kemudian di sini aku juga akan mereview kembali ya project berikutnya, yaitu adalah dari Nimble TV. Rekan-rekan nanti juga bisa untuk melakukan join ya, linknya juga ada dalam kolom deskripsi. Rekan-rekan hanya perlu melakukan connect Twitter dan juga connect wallet, dan tinggal kerjakan task-task yang ada, kumpulkan poin sebanyak-banyaknya sebelum nanti akan listing atau open mainnet. Nah, nanti rekan-rekan setelah itu ya tinggal klik yang bagian profil ya, setelah melakukan connect Twitter.
Nah, di sini itu nanti rekan-rekan tinggal ditambahkan saja untuk address walletnya sampai benar-benar terchecklist. Kemudian setelah rekan-rekan sudah melengkapi daripada address wallet ya atau connect wallet, rekan-rekan tinggal dikerjakan saja tax-nya, klik yang bagian tax atau tugas. Kemudian nanti rekan-rekan tinggal lakukan saja ya seperti retweet, kemudian juga connect Twitter dan juga join di dalam Telegramnya ya, kurang lebih seperti itu untuk mengumpulkan poin demi poin. Nah, di sini tuh poinnya bernama unit. Kemudian ketika rekan-rekan nanti juga mengundang teman ya atau membagikan kode undangan atau kode unik, nanti rekan-rekan juga berhasil mendapatkan tambahan poin demi poin. Kemudian nanti poin demi poin tersebut akan terkonversi ya kurang lebih 1 atau 2 hari, dan poin-poin ini nanti juga akan terkonversi menjadi token ya ketika event ini nanti sudah ending. Rekan-rekan tinggal dimaksimalkan saja. Nah, kemudian si admin juga akan kembali mereview ya berkaitan dengan garapan yang sudah akan segera ending, yaitu daripada RPK atau Republik GG untuk informasi pengklaiman. Di sini juga disebutkan untuk informasi yang terbaru pengumuman tentang daripada token RPK untuk gelombang yang pertama distribusi hadiah. Nah, di sini nanti akan bisa dilakukan pengklaiman ya kurang lebih bagi rekan-rekan yang sudah memiliki rencana atau lencana perunggu pada tanggal 28 November pukul 12 siang ya waktu UTC. Kurang lebih ya rekan-rekan tinggal ditambahkan saja sekitar 7 jam, jadi pukul 12 siang ditambah 7 jam ya mungkin kurang lebih sekitar pukul 8 malam ya pada tanggal 28 November. Di sini nanti akan dikirimkan atau didistribusikan ke dalam dompet rekan-rekan masing-masing ya, dan untuk detailnya nanti juga akan diinformasikan, jadi rekan-rekan tinggal stay tune saja dalam saluran resmi daripada Republik Chain atau Republik GG. Kemudian di sini kalau kita lihat di dalam grafik daripada harga Republik GG atau RPK ya, di sini itu kalau kita lihat di dalam Bybit Exchange harganya cukup lumayan turun, jadi sekitar 0,037 US dollar pada saat konten ini dibuat. Jadi sekali lagi harganya itu terus mengalami penurunan. Nah, di sini kita juga bisa melihat ya tentang daripada harga daripada token RPK. Yang mana di sini itu awalnya sempat menyentuh harga 0,09 ya. Jadi di sini sudah mengalami penurunan kurang lebih sekitar 3 kali lipat penurunannya. Dan untuk harganya sekarang menembus sekitar kurang lebih 0,003 dolar ya. Nanti rekan-rekan tinggal disesuaikan saja berapa hasil koin atau XP ya yang sudah rekan-rekan kumpulkan, kurang lebih ya seperti itu. Nah, kemudian di sini akan membuka daripada RPK ya atau Republik Chain. Nah, di sini rekan-rekan nanti juga bisa untuk terus melakukan semacam GB atau saling GB, saling pull, saling like, comment dan lain sebagainya. Kemudian nanti rekan-rekan yang sudah di atas silver ya atau yang memiliki lencana silver atau perunggu ya, atau di sini itu bronze. Nah, di sini bronze nanti rekan-rekan itu bisa melakukan pengklaiman ya. Nah, di sini disesuaikan saja untuk SP rekan-rekan masing-masing. Jadi intinya bagi rekan-rekan yang memiliki kurang lebih di atas 10.000 SP nanti bisa melakukan pengklaiman ya untuk terdistribusi ke dalam wallet rekan-rekan masing-masing. Dan stay tune saja sebelum tanggal 28 November 2023. Nah, rekan-rekan bisa melakukan semacam like ataupun bisa melakukan semacam GP ya, tinggal puluh-puluh saja. Nanti rekan-rekan pasti akan ada yang melakukan pullback dan bisa mendapat tambahan XP ya, kurang lebih ya seperti itu. Semoga rekan-rekan bisa mendapatkan keuntungan dan langsung disikat saja. Sekian, terima kasih.